riwayat Saqalaini, kesemuanya bermasalah kecuali satu ya, dalam Sahih Muslim. Riwayat Tirmizi itu pun daif. Yang ada yang sahih dalam Sahih Muslim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dalam kesempatan kali ini kita akan meninjau sejauh manakah kebenaran ceramah Dr. Rozaimi tentang hadis Saqalain dalam salah satu klip video di laman YouTube. Apa benarkah hadis ini daif selain dari yang terdapat dalam Sahih Muslim seperti dakwaan Dr. Rozaimi? Mari kita semak pandangan beberapa ulama hadis. Di dalam kitab Sunan At-Tirmizi dengan ta'liq status hadis oleh Nasiruddin Al-Albani, penerbit Matba'ah Al-Ma'arif Linashw At-Tawzi', cetakan pertama muka surat 855, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inni taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti." Al-Albani menulis sahihun. Justru itu, standard hadis ini di dalam kitab Sunan At-Tirmizi adalah sahih menurut piawaian Al-Albani. Riwayat Tirmizi itu pun daif. Yang ada yang sahih dalam Sahih Muslim. Sebahagiannya sahih, sebahagiannya daif, dan ada riwayat yang palsu. Contoh macam hadis dalam dalam Mustadrak Al-Hakim, saya lupa lafaz dia tu, tapi dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain karangan Al-Hakim An-Nisaburi jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, cetakan kedua tahun 2002, muka surat 160 hingga 161, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inni tarikun fikum tsaqalain kitaballahi wa ahla baiti wa innahuma layatafarriqa hatta yarida alayyal haud." Sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang berharga, kitab Allah dan ahlul baitku. Sesungguhnya kedua-duanya tidak akan terpisah sehingga bertemu denganku di al-haud. Hadza hadisun sahihul isnadi ala syartis syaikhain walam yukharrijahu. Hadis ini sahih sanadnya di atas syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kedua-dua mereka tidak pernah mengeluarkannya. Qala fit talqis ala syarti Bukhari wal Muslim. Telah berkata Imam Al-Dhahabi di dalam kitab Al-Talqis, hadis ini sahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang ditahqiq oleh Shu'aib Al-Arnaud, Adil Murshid dan Sa'id Al-Laham, jilid ke-25, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1999 Masihi, muka surat 456, sabda Nabi, "Wa'itrati ahla baiti." Dalam nota kaki, komen peneliti kitab, "Hadis sahih." Justru itu, hadis yang dibincangkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal juga sahih. Walaupun Dr. Rozaimi mendakwa hadis itrati yang sahih ini hanyalah berada dalam kitab Sahih Muslim semata-mata. Dalam kitab Al-Anwar Al-Bahirah yang dikarang oleh ulama Sunni Abil Futuh Abdillah yang meninggal dunia pada tahun 2017, penerbit Maktabah Al-Imam Asy-Syafi'i, cetakan pertama tahun 1997 Masihi, muka surat 14, di bawah tajuk Al-Wasiyah bi Ahlil Bait, iaitu wasiat tentang Ahlul Bait. Pengarang menulis, "Wal hadisu warid an jama'ati yafuquna al-ashrina bal asluhu mutawatir." Hadis ini diriwayatkan lebih daripada 20 golongan, bahkan asalnya mutawatir, makna matan hadis. Yang Nabi kata, "Aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran, padanya ada cahaya dan hidayah, dan aku peringat, pegang dengan Quran, tamassaku bihi, pegang dengan Quran, dan aku peringatkan kamu, uzakirukum bi ahli baiti, uzakirukum bi ahli baiti, uzakirukum bi ahli baiti." Nabi kata, "Aku peringatkan kamu tentang ahli keluargaku, aku peringatkan kamu tentang ahli keluargaku, aku peringatkan kamu tentang ahli keluarga." Bukan Nabi suruh berpegang dengan ahli bait sampai nak kata ahli bait tu maksum. Tak. Nabi suruh pegang dengan Quran. Sebab lafaz suruh pegang dengan Quran je lah. Yang Nabi peringatkan tentang ahli bait, Nabi suruh jaga hak ahli bait. Sebab nanti aku nak pergi, tolonglah jaga
Aku peringat kamu pasal ahli keluarga aku. Macam Nabi kata, tengoklah ahli keluarga aku ni bagi hak yang mana mereka berhak. Bukan suruh pegang sampai fatwa mereka kita tak boleh nak bincang langsung. Tu lafaz yang betul. Tu pemahaman yang betul. Dalam krip ini, Dr. Rozaimi menyempitkan makna hadis Saqalain terbatas kepada apa yang difahaminya berasaskan lafaz dalam kitab Sahih Muslim semata-mata. Di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah, karangan Ibn Hajar Al-Haytami, penerbit Maktabah Fayyad, cetakan pertama tahun 2008 Masihi, muka surat 432. Wa fi riwayatin sahihatin, inni tarikun fikum amroini lan tadillu intaba'atumuhuma wa huma kitabullahi wa ahlu baiti itrati. Di dalam riwayat yang sahih, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu mengikuti kedua-duanya, yaitu kitab Allah dan ahlul bait itrahku. Sidang penonton sekalian, makna hadis ini ialah kewajipan mengikuti Al-Quran dan Ahlul Bait, bukan mengikuti Al-Quran semata-mata dan meninggalkan Ahlul Bait. Allamah Taftazani di dalam kitab Syarhul Maqasid, jilid kelima, penerbit Alamul Kutub, cetakan kedua tahun 1998 Masihi, muka surat 303. Pengarang menulis, Ala yura annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qarranahum bi kitabillahi fi kaunit tamassuk bihima munqidhan minat dalalah wala ma'na lit tamassuk bi kitab illa al-akhza bima fihi minal ilmi wal hidayah fakadha fil itrah. Tidakkah kamu melihat mereka digandingkan dengan kitab Allah dalam berpegang dengan kedua-duanya sebagai keselamatan dari kesesatan? Tiadalah makna berpegang dengan kitab melainkan mengambil dengan apa yang terkandung di dalamnya daripada ilmu, hidayah, demikian juga itrah. Bukan suruh pegang sampai fatwa mereka kita tak boleh nak bincang langsung. Tu lafaz yang betul. Tu pemahaman yang betul. Lihatlah di sini pertentangan antara kata-kata Dr. Rozaimi Ramli dengan pandangan ulama Ahlus Sunnah yang berpandangan luas. Bagi Dr. Rozaimi, berpegang dengan Al-Quran sahaja yang wajib, itrah tidak wajib. Di dalam kitab Faid Al-Qadir, karangan Allamah Abdul Rauf Al-Manawi, jilid ketiga, cetakan kedua, penerbit Darul Ma'rifah, Beirut, muka surat 15. Inni tarikun fikum talwih bal tasrih bi annahuma kattu'amain khalafahuma wa wasa ummatahu bi husnil muamalatihima wa isar haqqihima ala anfusihima wastamsak bihima fid din. Sabda Nabi, aku tinggalkan kepada kamu itu adalah isyarat, bahkan penjelasan kedua-duanya bagaikan kembar. Baginda meninggalkan kedua-duanya dan mewasiatkan umatnya agar berurusan dengan kedua-duanya secara baik dan mengutamakan hak mereka ke atas diri mereka sendiri serta berpegang dengan kedua-duanya di dalam agama. Status hadis Al-Quran wa Sunnati, di sebalik kekeliruan Dr. Rozaimi terhadap hadis Saqalain, perlu dijelaskan juga dengan kedaifan hadis Al-Quran wa Sunnati. Dalam kitab Kanzul Ummal, karangan Muttaqi Al-Hindi, jilid pertama, cetakan kelima tahun 1985, muka surat 187. Pengarang menulis, Kitabullah wa sunnati la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Abu Nasr Sajazi fil Ibanah wa qala gharib jiddan an Abi Hurairah. Abu Nasr menukilkan riwayat ini di dalam kitab Al-Ibanah dan berkata, gharib jiddan daripada Abu Hurairah. Para penonton yang budiman, maknanya hadis ini adalah terlalu ganjil. Dalam kitab Az-Zahrah Al-Atirah fil Hadithil Itrah, karangan Abdul Munzir Sami bin Anwar Khalil Jahin Al-Misri Al-Syafi'i, cetakan tahun 1996 Masihi, muka surat 41. Pengarang menulis, Wa alaihi fala yasihu min hazihil ahadith fil i'tisami bis sunnah ma'al kitabil hadith binafsih wala bi ghairihi wa inna zalika gharib kama zakara al hakim wallahu a'lam. Tidak sahih hadis-hadis berpegang dengan sunnah bersama kitab hadis itu sendiri dan bukan dengan yang lain lagi. Sesungguhnya statusnya adalah gharib sebagaimana yang disebut oleh al hakim.
Di dalam kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah karangan Dr. Hasan As-Saqaf, penerbit Darul Imam Rawas, Beirut, cetakan tahun 2007, muka surat 657. Pengarang menulis, "Wa ammal hadis taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati allazi yuraddiduhu an-nas wa yaquluhu al-qutaba 'ala al-manabir fa hadis mawdu' makdzub wada'ahu al-umawiyyun wa atba'uhum yusarrifu an-nasa 'an hadzal hadis as-sahih fil 'itrah." Adapun hadis aku tinggalkan kepada kamu selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, nescaya tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalanku, kitab Allah dan sunnahku, yaitu hadis yang beredar di kalangan manusia dan diucapkan oleh khatib-khatib di atas mimbar. Maka ia adalah hadis maudhu', dusta, dipalsukan oleh golongan Bani Umayyah dan pengikutnya untuk menyelewengkan manusia dari hadis sahih ini berkenaan Al-Itrah. Justru itu, menurut Hasan As-Saqaf, hadis Al-Quran wa Sunnati adalah hadis palsu. Kesilapan Dr. Rozaimi menukil hadis. Dalam kitab Syiah Al-Kafi, kira Sahih Bukhari lah pada Syiah tu, Al-Kafi, usul Kafi kan, disebut satu riwayat. Kita tak sahihkan riwayat tu, tapi pada Syiah lah. Hampa nak sangat hadis apa lain. Ha ni, kalau sahih, tolong bagi kat saya penyelesaian. Sebab Nabi suruh berpegang dengan ahli keluarga Nabi. Husain kata apa? Ni jangan anggap sahih, ini riwayat Syiah. Husain kata apa? Bila Hasan letak jawatan, bagi jawatan kat Muawiyah yang dipanggil Amul Jamaah, Husain kata apa? Husain kata, "Law ihtazza anfi lakana khairan mimma fa'alahu akhi." Kalaulah hidung aku ni terputus, aku lebih suka daripada apa yang Hasan buat. Dalam riwayat tu Husain tak setuju Hasan pergi bagi. Dalam riwayat Syiah. Dalam klip ini, Dr. Rozaimi menukil riwayat daripada Al-Kafi Al-Kulaini, tetapi saya tidak menemukan riwayat yang disebutkannya. Justru itu, saya ingin bertanya kepada Dr. Rozaimi tentang rujukan riwayat ini dalam kitab Al-Kafi dengan matan yang sama, jilid keberapa dan muka surat yang keberapa. Kalau hadis ni sahih, Nabi suruh pegang dengan ahli keluarga Nabi. Kita nak pegang yang mana satu kalau mereka berbeza pendapat? Menurut analogi Dr. Rozaimi ini, maka para sahabatlah yang sepatutnya tidak dapat dipegang kerana terbukti mereka berselisih faham sehingga ke peringkat bunuh-membunuh dan berperang sama sendiri. Misalnya dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. Ini menunjukkan perselisihan di antara sahabat amat serius. Kesimpulannya, status hadis Al-Quran wa Sunnati adalah gharib dan maudhu', sementara hadis Al-Quran wa Itrati mencapai tahap mutawatir. Banyak lagi kesaksian para ulama Sunni bahawa hadis Al-Quran wa Itrati mempunyai banyak jalur sanad dan matan sekaligus membuktikan hadis ini adalah mutawatir. Justru itu, kita merasa aneh kenapa Dr. Rozaimi berusaha menyelewengkan hadis Al-Quran wa Itrati berbanding mempertikaikan hadis Al-Quran wa Sunnati.